demokrasi sekarang sudah menjadi mesin untuk melahirkan para koruptor. Sudahlah, aku lapar. Lagian obrolan kali ini susah dipahami. Mencintai tanah air itu harus ada dalil, sumber hukum. Hukum waton minal iman. Masih ingat Ustaz Marwan? Dia harus korupsi demi adil pada 4 istrinya. Apakah kita masih butuh dalil untuk mencintai tanah air? Hukum waton minal iman itu bukan hadis, itu fatwa ulama besar negeri ini. Setiap orang harus berbuat untuk tujuan yang baik. Dukung saya. Saya kuasai politik dan saya beri maklumat.